Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Julistina, penyuluh pertanian elit 2 dari perusahaan POC pupuk organik cair Pak Haji, yang dimiliki oleh HPA Internasional, oleh founder dan ownernya Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Di sini saya sedang berkunjung ke kebun daripada saudara kita, Fahmi, namanya Fahmi Yahya Damanik. Inilah perkebunannya, yang dimana perkebunan cabainya ini kena dengan penyakit keriting daun. Ayo teman-teman, kita berkunjung dulu kepada petani kita, saudara kita, Fahmi Yahya Damanik, yang telah mempergunakan POC antivirus. Ayo kita silakan wawancara sedikit dengannya. Saudara kita ini, dia itu masih sebentar ke sini, saudara Fahmi. Sebentar, sedikit kita perkenalkan saudara kita Fahmi ini, masih dia kuliah pada semester 4 pada Universitas Geraha Nusantara Padang Sidimpuan, di kota kecil kita ini. Sebentar ini, saudara Fahmi, silahkan berkenalan. Perkenalkan, nama saya Fahmi Yahya Damanik, mahasiswa Universitas Geraha Nusantara Padang Sidimpuan, semester 4. Bergerak di bidang pertanian. Kebetulan pada kesempatan ini kami sedang menggunakan pupuk organik cair atau POC pada tanaman cabai. Alhamdulillah pada tanaman cabai sebelum menggunakan pupuk organik cair ini, tanaman cabai kami mempunyai virus. Bisa didekatkan ke sini kameranya. Inilah dia penyakit daun pada cabainya, dia kena keriting daun. Dengan insya Allah dengan pakai pupuk antivirus POC Pak Haji, alhamdulillah keriting daunnya semakin baik. Kita langsung bertanya kepada saudara kita Fahmi. Silakan Fahmi. Alhamdulillah sejak memakai pupuk antivirus cair ini, mudah-mudahan alhamdulillah cabai yang terkena virus mudah-mudahan sudah bisa diobati. Alhamdulillah sekarang cabainya sudah mulai membaik, dan mudah-mudahan untuk kedepannya semakin baik tanaman cabainya dan menghasilkan produksi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Ini sudah berapa kali disemprot dengan antivirus? Penyemprotan sudah dimulai Pak, sudah 5 kali penyemprotan. Sejak pertama kali penyemprotan antivirus ini sebenarnya sudah mulai nampak perubahan dari tanaman cabai yang disemprot pakai antivirus ini. Setelah penyemprotan keempat, mudah-mudahan sudah banyak sekali perubahan, sudah bisa dikatakan perubahannya sudah sangat signifikan sekali. Mulai dari tanaman yang sudah keriting, alhamdulillah daunnya sudah mulai bagus kembali. Alhamdulillah. Ayo kita lihat dulu plang POC-nya. Alhamdulillah di sini sudah dibuatkan plang POC sebagai percontohan. Bila saudara-saudara ingin membeli di daerah Padang Sidimpuan, boleh kepada saudara kita Fahmi Yahya. Ini silahkan nomor HP-nya, bisa di save ya, untuk wilayah Padang Sidimpuan. Bisa dihubungi dengan saudara kita. Kalau mau tanya-tanya silahkan juga nanti pada link YouTube kita ini. Bagaimana, ada lagi yang mau ditambahkan? Sedikit tambahan untuk
semua masyarakat khususnya petani. Saya sarankan untuk petani semua mudah-mudahan mau memakai produk HPA ini. Sesungguhnya manfaatnya sangat bagus sekali, sangat bermanfaat sekali. Padahal saya masih menggunakannya beberapa kali saja. Sudah saya temukan manfaatnya sangat baik sekali. Bukan hanya untuk tanaman cabai saja, mungkin untuk tanaman hortikultura lainnya bisa kita gunakan. Sekali lagi saya sarankan untuk para petani untuk memakai produk ini. Sungguhnya bisa meningkatkan produktivitas kita dalam bertani. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan jangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita lihat sebentar, inilah kebun daripada saudara kita Fahmi Yahya. Damanik. Semoga lahan cabenya ini menghasilkan lebih daripada yang biasa, insyaallah. Sekian dulu dari saya, laporan saya kali ini. Jumpa lagi di lain waktu. Saya penyuluh pertanian elit HPA Internasional POC Pak Haji Julistina Padang Sidimpuan. Demikian melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.